Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jelasin ke kalian aja yang lagi komen dan yang bilang ini hate speech aja, dan ini bukan masalah yang panjang atau gimana. It's not just hate speech. Kenapa? Kalau hate speech aja, itu kalau orang biasa dia lagi ngomong jelek negara yang lain, agama yang lain, it's hate speech. Tapi kalau orang kayak Kribu, status dia di Indonesia sebagai orang politik atau orang agama, dan dia sampai masuk ke TV-TV, kasih opinion dia, jadi he's an influencer in the politik, in the religion. Jadi orang lagi dengar apa yang dia lagi ngomong. Jadi waktu dia tujuin, dia menghina Arab, dia tahu tujuannya panjang. Dia sadar dia mau menghina semua Arab, dia sadar. Makanya saya beneran dari hati saya ingin masalah ini selesai sebaik-baiknya, dan Kribu meminta maaf dan klarifikasi secepat mungkin, insya Allah. Dan terima kasih banyak untuk support kalian dan untuk komen-komen kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Habib Kribu, di mana dalam pernyataannya itu dikatakan bahwa bangsa Arab tidak punya budaya atau tak berbudaya. Dan inilah yang menimbulkan reaksi dari banyak orang, termasuk netizen, teman-teman. Bahkan ini menjadi trending di Twitter agar supaya Habib Kribo ini ditangkap, karena dianggap ini menghina budaya Arab atau menghina Arab. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Habib Kribo ini sudah offset, teman-teman, sudah keluar dari lapangan kalau seperti ini. Jadi kalau kemarin itu Habib Kribo ini memberikan satu kritikan yang tajam kepada Habib Bahar, kemudian yang lain-lain, ini dianggap biasa. Tetapi kalau sudah menyangkut urusan budaya Arab, ini bisa jadi menyinggung bangsa Arab. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana reaksi netizen di dunia maya terkait apa yang disampaikan oleh Habib Kribo. Kita baca beritanya, teman-teman, dari galamedianews.com. Habib Kribo terancam, tagar @tangkap Zen Kribo trending di Twitter, menyebar kebencian dan sara. Nama Habib Zen Assegaf alias Habib Kribo semakin mencuat usai diduga menghina bangsa Arab. Pernyataan Habib Kribo yang diduga menghina bangsa Arab itu viral di media sosial dan diunggah oleh puluhan akun. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun Twitter @andriyw. Dalam video singkat yang viral, Habib Kribo menyoroti bangsa Arab. Akan tetapi, belum diketahui pasti pernyataan Habib Kribo tersebut ditujukan untuk siapa. Namun diduga kuat, ia tengah menyerang Habib Bahar bin Smit dan kelompoknya yang baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, tidak punya kehormatan. Apa saja sih budaya Arab? Tidak ada, tegasnya. Menurutnya, bangsa Arab tidak pernah melahirkan sosok intelektual. Bangsa yang tidak pernah melahirkan intelektual, siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada, katanya. Bahkan kata Habib Kribo, Islam di tanah Arab masih jauh dari kesempurnaan. Jadi kalau seperti ini ya jelas menyinggung bahasa Arab, teman-teman. Katanya Islam di Arab jauh dari kesempurnaan. Lalu pertanyaan kita, Islam yang mana yang sempurna menurut Habib Kribo? Islam di sana masih jauh dari kesempurnaan, jadi jangan sok islami lah, sambungnya. Sontak saja pernyataan Habib Kribo terkait bangsa Arab itu menuai kontroversi di kalangan publik, hingga muncul tagar tangkap Zen Kribo yang menjadi trending topik di Twitter hari ini, Rabu 12 Januari 2022. @tangkap Zen Kribo menyebar kebencian dan sara, kata @andra_silent. Mustahil seorang muslim menghina bangsa asal nabinya sendiri. Tagar tangkap Zen Kribo. Tagar tangkap Zen Kribo. Tulis @papaloren. Jadi ini pernyataan dari para netizen, teman-teman.
Si Kribo itu baru lulus mengikuti Diklatsar kakak pembina, sudah enggak sabaran uji nyali tanpa didukung penguasaan medan dan tempaan ilmu yang memadai serta belum menghapus jejaknya. Jadinya ambiar, senjata makan tuan, tagar tangkap Sen Kribo. Tagar tangkap Sen Kribo, ujar at Neng Monica. Kita tidak akan mentolerir seseorang yang akan menghina budaya kita, ras dan budaya Nabi Muhammad. Up, tagar tangkap Sen Kribo, ujar at Sunset 17. Kami tidak benci sama orangnya, tapi demi kebaikan polisi harus tagar tangkap Sen Kribo, karena seringkali beliau lompat pagar atas statementnya, kata at Lee M1 Neral. Serta masih banyak lagi cuitan terkait hal ini. Nah, itu teman-teman beberapa pandangan dari para netizen. Dan ini ramai di Twitter teman-teman, tagar tangkap Sen Kribo ini menjadi trending. Nah, kalau kita melihat teman-teman, namanya Habib ini sekali lagi itu kan masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sendiri itu lahir di Arab. Nah, bagaimana mungkin seorang Habib Kribo ini malah diduga menghina budaya Arab, nenek moyang beliau sendiri. Jadi saya tidak habis pikir teman-teman dengan orang seperti ini. Bagaimana mungkin dia itu kok bisa-bisanya membuat pernyataan seperti itu, seakan-akan atau mungkin ini bisa merendahkan dari nenek moyangnya sendiri. Jadi hal seperti ini yang kita tidak habis pikir teman-teman, yang seharusnya namanya Habib ini menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya, budaya Arab terutama. Kalau kita bisa bandingkan dengan saya sendiri teman-teman, bahwa buyut saya itu bukan dari Arab, tetapi saya sangat menghormati budaya Arab. Kenapa saya menghormati? Kenapa? Di Arab itu telah lahir seorang nabi yang menjadi tuntunan semua umat di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka saya sangat menghormati Nabi Muhammad karena saya mencintai Nabi Muhammad. Nah, mencintai Nabi Muhammad tentu juga mencintai tanah Arab, karena Nabi Muhammad ini dilahirkan di Arab. Logika ini akan nyambung, akan terkoneksi. Kalau kita sebagai seorang Muslim, tentu itu menjadi satu kecintaan kita, cinta kepada nabinya, cinta kepada agama kita, agama Islam, yang ini juga lahir di Arab. Nah, bagaimana mungkin seorang Habib malah ini seakan-akan merendahkan budaya Arab. Dan tentunya ini menjadi hal yang diperhatikan oleh pihak aparat kepolisian, dan tagar tangkap Sen Kribo ini harusnya menjadi pertimbangan dari kepolisian untuk melakukan sesuatu terhadap Habib Kribo ini teman-teman. Jadi biar tidak menimbulkan kegaduhan publik terkait apa yang disampaikan oleh Habib Kribo. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, karena ini akan menjadi masalah yang serius kalau Habib Kribo ini tidak memberikan klarifikasi dan minta maaf terkait apa yang dia sampaikan. Karena menurut pendapat saya, apa yang disampaikan Sen Kribo atau Habib Kribo ini sudah offset. Harusnya dia segera klarifikasi dan minta maaf. Saya pikir ini akan lebih baik daripada membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan Habib Kribo akan menghadapi masalah yang cukup besar karena ini antar bangsa teman-teman. Jadi kalau menghina ujian kebencian di dalam lingkungan, di dalam negeri Indonesia, mungkin akan ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi kalau sudah antar negara, ini menjadi sesuatu yang besar. Jadi saran yang disampaikan oleh mantan diplomat PBB itu supaya Sen Kribo atau Habib Kribo ini segera membuat klarifikasi dan minta maaf, mungkin akan selesai urusan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S-
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya akan respon ke video klarifikasi ibu yang keluar hari ini. Malah dia bukan keluar untuk minta maaf, dia lagi cari masalah yang baru dan dia lagi bikin fitnah yang baru. Saya akan jelasin beberapa poin ini. Poin pertama, saya mau minta maaf sebesar-besarnya ke semua bangsa Melayu yang mereka merasa ada orang yang bawa nama Arab untuk menghina budaya mereka. Kita belum pernah menghina atau jelekin bangsa yang lain, budaya yang lain, agama yang lain, negara yang lain. Kita belum pernah toleransi 1% pun sama orang yang rasis. Makanya ibu, gak ada alasan untuk orang yang rasis, gak ada alasan untuk orang yang menghina budaya dan bangsa yang lain, gak ada alasan untuk orang yang keluar dan disrespect culture yang lain. Dan untuk ibu, kamu bilang aku lagi membela Arab. Bukan aku aja yang membela Arab, tapi sejarah bangsa Arab yang akan membela mereka. Dan untuk ngomongin al-jahiliyah, karena saya lihat kayaknya semua informasi kamu dari Google aja, jadi harus belajar bahasa Arab biar bisa baca buku-buku history Arab. Dan saya suggest buku pertama, karena kamu lebih fokus ke al-jahiliyah, jadi biar jelasin ke kamu di waktu al-jahiliyah ada budaya-budaya Arab sebelum al-Islam. Jadi silakan baca buku Fusulun fi Faqafatil Arab Qabla al-Islam. Itu buku yang jelasin ke kamu nanti, dan kamu dapat informasi pakai bukti-bukti supaya Arab itu punya budaya sebelum Islam di waktu jahiliyah. Dan untuk ngomongin Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi sebenarnya namanya Al-Khawarizmi nisbatan ke kota Khawarizm. Kota Khawarizmi yang di Iran, dia lahir di Uzbekistan, gak lahir di Persia dan gak lahir di Arab negeri juga. Keluarga dia asli dari Qatarbil, makanya dipanggil Al-Khawarizmi Qatarbili. Jadi Qatarbil di Irak, makanya dia juga semua buku yang dia tulis di Irak waktu dia kerja di Baitul Hikmah. Dan salah satu bukunya Al-Jabrul Ibtidai wa Kitabul Jabr wal Muqabala, pakai bahasa Arab di negara Arab. Waktu The British Encyclopedia terjemah buku-buku Al-Khawarizmi ke bahasa Inggris, bahasa Latin, mereka tulis di bawah Al-Khawarizmi alimun muslim, salah satu ulama yang muslim, bukan Arab dan bukan Persia, biar dia jadi misunderstood. Makanya keribu, belajar dulu sebelum kasih informasi-informasi yang salah ke masyarakat. Dan orang yang intelektual beneran, kalau salah dia tanggung jawab dan minta maaf. Terima kasih.